Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Mod GX part 4 atau part terakhir ya. Progres saya farming itu lawan siapa ya? Saya kembali lawan Yuma buat nyari YouTube future ya, buat bikin serial. Terus lawan siapa? Ini saya stekan nyari monster reborn di sini ya, stek. Terus lawan Joy Wheeler SAPO ya, saya nyari Wild Edge elemental hero, nyerang 3 kali soalnya. Terus lawan Jaden 2 saya nyari apa ya di sini, aduh lupa. Chaos Neos ya, Espo ya. Terus lawan Slade Princeton ini nyari apa tuh, Megamorph ya kalau nggak lupa saya cuy. Itu lo poin. Terus lawan Seto Kaiba, sini saya STK-an dan Espo ya, buat nyari Obelisk the Tormentor. Itu aja sih paling banyak di Seto Kaiba ya. Oke, kita lanjut aja kampanyenya. Deko seperti ini ya. Malefic ini dapat dari Kaiba, Seto Kaiba. Ini masa yang kemarin. Obelisk ini dari juga dari Seto Kaiba. Espo ya, ini Espo. Tapi future juga. Ini dari Jaden. Ini juga Tempest. Tempest kemarin apa ya? Ya kemarin kayaknya. Terus ini dia Wild Edge ya, dari Joy Wheeler. Tapi harus di equip 1 baru bisa jadi apa tuh, bisa auto win ya. Terus Glowneos ini saya pakai buat fusion ini Chaos Neos, ditambahin ya Glowneos sama Hero Signal. Terus untuk magicnya saya pakai Regik aja, malas stack kan sih nyari Sword of Revealing Light. Terus trapnya Dimension Prison, Hero Signal dan Mirror Force, ini di limit 2 ya. Di siapa itu? Aduh lupa. Saya dapat Ryoku itu di Dark Zen ya. Ryoku Dark Zen. Megamorph ini Kaiba apa ya? Sabatil yang di itu. Siapa itu? Slade Princeton ya. Ini dari Chumli. Chumli Huffington, oke. Atau Hemek Forest ya. Kita set ini dulu. Dragon. Salah deck Anda ya. Kalau dia deck dragon ya udah menang saya. Karena efeknya ini ya. Chaos Neos ngurangin tipe dragon. Enggak usah di-equip lah. Udah menang juga. Sebenarnya saya punya kartu yang efeknya mirip sama Chaos Neos ini, cuman kayaknya lebih worth it ini sih. Soalnya nguranginnya itu dragon, dan dimana dragon itu attack-nya tinggi-tinggi semua ya di mod ini, dan kayaknya di semua mod Yu-Gi-Oh ya, Yu-Gi-Oh FM. Perlu dapat saya. Oke, lanjut. Thank you.
Kalau udah monster, oh bukan. Kita pancing pakai ini aja. Oh, bukan trap. Keren trap. Mantap kali, bos. Tujuh, 82 ya. Oh, ditambahnya pula 9000. I don't scare. Saya tidak takut. Oke, menang ya. Chaos Neos. Easy peasy. Dapat apa? Ini ya rekomendasi deck dari saya. Kalau mau ngalahin, kalau mau expo ya, pakai deck Chaos Neos ini ya. Tinggal cari trap kayak Dimensional Prison, Mirror Force, atau di sini banyak ya kartu-kartu destroy itu. Trap destroy universal, maksudnya nggak peduli attack-nya berapa, hancur pokoknya. Selain kartu dewa tentu saja ya. Deng. Exodia. Tidak takut. 9000 kayak. Hancur. Oke, kita lanjut lawan seto 3 ya. Ada yang bagus. Nice. Itu nggak nyampe ya. 6000 ya deh gue. Oh iya. 2800 ya, untung aja. Ada Wild Edge. Wild Edge. Untung ada equip juga tadi ya. Beruntung saya ini. Dapat A dong. Oke. Ada yang bagus. Lanjut aja. Oh, menang ini. FTK. Gile. Aduh. Bisa kita percepat ya. Zord. Dapat apa ini? Tidak ada yang bagus. Wajar lah ya. Hanya keberuntungan yang bisa bikin kita dapat kartu bagus.
Waduh, bisa sih. Kalau dia horak kalah. Oh, Zor, gile. Finn ya, nggak aktif lah. Waduh. Kalau dia keluarin yang imun trap lagi, kalah. Horakti kalah dong. Oke, kalah ya. Horakti cuy. Ya harapan satu-satunya ini sih. Zigzal sama equip satu. Exodia ya. Bisa masukin ya. Bisa punya sih BTW satu. Exodia. Berapa nih? Ini sama ini 7. 78 88 98 menang ya. Nice. Ya nggak salah ya, saya pilih Chaos Neos di deck terakhir. Soalnya rata-rata pakai dark, nggak ada yang bagus. Wajar lah. Kita save dan restart aja ya. Sebenarnya lawan terakhir kita itu emang Atem, nah, kan? Yubel, Darts, Anubis, Kagemaru, Yami Marik, dan Atem Marik satu ini ya berarti. Oke ya, udah tamat untuk mod ini. Ya sekian dari saya. Selanjutnya mod apa? Kalau bisa ada rekomendasi dari kalian ya, bilang aja ya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.